Buat sekalian para pencinta Bunda Maria yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kita akan memulai doa rosario kita. Marilah kita semua datang ke hadapan Bunda. Kita datang dengan membawa semua beban, kesulitan, derita, kecemasan, dan kesedihan kita, terutama yang diakibatkan oleh wabah Corona-19. Kita memohonkan peneguhan kasih keibuan Bunda Maria. Semoga usaha-usaha manusia untuk mengatasi wabah ini mendapat berkat Tuhan dan pertolongan Bunda Maria, sehingga hasilnya membawa kegembiraan untuk kita semua. Bersama Paus Fransiskus, kita membawa permohonan agar kita semua terus bertumbuh menjadi manusia yang semakin cinta akan Allah, mengasihi dan menghargai sesama manusia, dan kita menjadi manusia yang ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan, pekerjaan-pekerjaan yang menghargai serta merawat alam semesta ini sesuai dengan peran dan porsi kita masing-masing. Inti ajakan doa rosario dengan semangat Laudato Si ialah agar kita melakukan pertobatan ekologis. Artinya, kita mau membaharui relasi kita dengan Allah, membaharui relasi kita dengan sesama manusia, dan terutama dengan alam ciptaan kita. Marilah kita hidup dalam pertobatan dan berdoa selalu. Itulah ajakan Injili dari Bunda Maria setiap kali Bunda menampakkan diri kepada kita manusia seperti saat dia menampakkan diri di Fatima yang hari ini gereja rayakan pestanya. Mari kita mulai doa rosario. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari kematian. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Saudara-saudari, kebangkitan Yesus mengalahkan kematian. Dia membawa kita untuk mengalami kebangkitan dalam hidup kita. Iman kepada Yesus Kristus yang bangkit mesti menggerakkan kita untuk bangun kembali dari kejatuhan, keterpurukan hidup, keputusasaan, kekhawatiran. Semoga berkat rahmat Tuhan, semua pihak, para pengusaha, pemerintah, para pekerja, petani, buruh pabrik, masyarakat umum tidak putus asa untuk memulai kembali usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan demi kesejahteraan banyak orang. Demikian juga, kita perlu memiliki semangat teguh untuk terus berjuang merawat dan melestarikan bumi serta alam ciptaan lainnya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Yesus meninggalkan jejak-jejak keindahan di bumi, rumah kita bersama. Jejak keindahan itu berupa hidup Yesus yang mau bersahabat dengan semua orang. Karya-karya cinta kasihnya untuk menolong orang lapar, orang yang dihina, orang yang berdosa. Jejak Yesus juga terlihat dalam ajarannya tentang hidup penuh kasih, pengampunan, keadilan, kejujuran. Kita semua diajak untuk mengikuti Yesus dengan merawat bersama bumi ini serta sesama kita, agar keindahannya dan martabatnya terjaga. Kesadaran ekologis mestinya dimiliki oleh kita semua, khususnya para pengambil kebijakan berkenaan dengan kepentingan hidup banyak orang. Misalnya, kebijakan pengalihan lahan untuk pertambangan-pertambangan harus memperhatikan kepentingan hidup banyak orang. Pengalihan lahan pertanian jadi lahan perumahan-perumahan mesti juga memperhatikan kepentingan hidup banyak orang. Ya Tuhan Yesus, bersama Bunda Maria, kami mohon, tolonglah kami manusia untuk hidup tidak serakah, tidak membuat rumah singgah bumi ini penuh sesak dengan harta pribadi atau kelompok. Doronglah kami melakukan tindakan-tindakan yang indah dan elok, berupa tindakan membersihkan sungai-sungai, merawat tanah, air, dan udara. Doronglah kami menanam pohon-pohon yang kami boleh beri nama pohon COVID-19 sebagai kenangan akan gugurnya kesombongan kami manusia. Buatlah untaian rosario ini berubah rupa dalam ratusan pohon-pohon yang akan kami tanam bersama. Bunga-bunga bertambah di taman rumah kami, di gereja, di pastoran, di biara-biara. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Amin. Mary, won't you show us the road?
Peristiwa mulia ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba, terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Roh Kudus menggerakkan para rasul. Mereka menjadi manusia baru, berani bersaksi tentang Tuhan Yesus yang bangkit. Mereka tidak takut lagi menyampaikan kabar gembira kepada semua orang. Roh Kudus yang sama terus menggerakkan orang-orang baik pada masa kini, yang demi keselamatan sesama, mereka mengatasi rasa takutnya. Ambil contoh, para dokter, para medis, relawan, serta semua orang yang tergerak hatinya untuk menolong sesama, terutama di masa pandemik ini. Kita ingat juga para pencinta lingkungan hidup, para praktisi ekologis, para petani, nelayan yang berjuang tanpa kena lelah melakukan tindakan-tindakan untuk merawat dan menjaga kelestarian bumi, tanah, air, dan sungai, persawahan, pertanian, dan kehutanan. Semoga Departemen Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Lingkungan Hidup kita mengeluarkan kebijakan publik yang membantu terpeliharanya bumi alam semesta ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah, kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Bunda Maria, manusia biasa, sederhana, tapi istimewa. Keistimewaannya terletak dalam perbuatan dan hidupnya selama di dunia. Keutamaan kerendahan hati, hidup sederhana, merawat dan menjaga Yesus, menemani para rasul, adalah sikap hidup Bunda Maria. Hendaknya kita mohon pertolongan Bunda Maria, agar para ibu, mama-mama, menyadari keistimewaan mereka dalam keluarga. Hendaklah kita ingat bahwa limbah yang mengotori sungai-sungai sebagian besar berasal dari limbah rumah tangga. Maka pertobatan ekologis mesti dimulai dari dalam keluarga. Keluarga. Dalam keluarga itu peran ibu, mama-mama cukup besar pengaruhnya. Semoga mereka mengatur perbelanjaan rumah tangga dengan baik, hidup hemat, dan mendidik anak suami agar tidak membuang sisa makanan. Semoga bapak-bapak, anak-anak ikut serta membesarkan hati ibu-ibu, mama-mama kita. Cintailah dan berlakulah lembut hati, sebab kelembutan hati dan keramahan hati adalah bagian dari ungkapan pertobatan ekologis. Ketika keutamaan hidup sederhana, ugah hari, menjadi bagian dari perilaku kita, maka kita terhindar dari godaan dosa serakah. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat memerlukan kerahiman-Mu. Amin. Peristiwa Rosario kelima, Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Anugerah demi anugerah diberikan Allah kepada Bunda Maria. Selama hidup di dunia, dia mendapat anugerah menjadi ibu Tuhan. Anugerah besar itu tidak membebaskan Bunda Maria dari tantangan, dari kesulitan hidup. Bunda Maria seorang wanita pemberani, kokoh, kuat, menemani, mendampingi Yesus, bahkan hingga di salib. Kini di dalam surga, Bunda Maria diberi anugerah mahkota surgawi. Marilah kita menyadari betapa banyak anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Anugerah sesama warga bangsa yang beragam. Anugerah alam Indonesia yang indah ini dengan ribuan kepulauannya. Anugerah kekayaan nabati, kekayaan laut, dan jangan lupa
anugerah istimewa ialah orang-orang yang sehari-hari hidup bersamamu di rumah, di kantor, atau di perusahaan-perusahaan. Mereka semua mempunyai andil positif untuk perkembangan diri atau usaha kita. Pandanglah mereka sebagai hadiah istimewa dari Tuhan untuk menemani perjalanan kita di dunia ini. Karena kita mendapat anugerah-anugerah ini, marilah kita bersama Bunda Maria, kita berseru, Magnificat anima mea Dominum. Jiwaku memuliakan Tuhan, sebab Tuhan terus-menerus memberikan anugerah-Nya kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkan jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Saudara-saudari umat-Ku yang terkasih, marilah kita mengakhiri
doa rosario bersama kita dengan mohon berkat Tuhan untuk kita semua agar kita dapat melaksanakan tugas kita sebagai orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baiknya di dunia ini. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, istirahat kita malam ini dan usaha-usaha kita senantiasa diberkati, dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini ibadat rosario kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.